dengan berkah majlis maulid, majlis solawat pada sore hari ini dan juga majlis taklim, Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada dusun ini atau desa ini sehingga hasil lautnya melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Ikannya datang sendiri insyaallah. Amin ya rabbal. Berkah solawat. Kami umumkan sebelum diakhiri majlis pada sore hari ini dan sebelum dimulai majlis taklim, kami mohon kepada para penjual atau pedagang untuk tidak masuk ke dalam majlis agar tidak mengganggu jamaah yang konsentrasi untuk mendengarkan mauidatul hasanah. Kami umumkan acara rutinan korwil daripada pantai Malang Selatan, Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, tanggal 7 Juni 2015, insyaallah akan dilaksanakan di Ponpes Miftahul Hikmah di bawah kaki Gunung Mas Sido Mulyo Wetan Kali Sumber Manjing Wetan, insyaallah. Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Insyaallah yang hatinya dekat dengan Rasulullah, sejauh manapun ini pantai, maka akan terasa dekat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Insyaallah tayangan ini, acara ini akan ditayangkan hari Ahad 17 Mei 2015 pukul 14.00. Pengumuman terakhir, kami umumkan bahwasanya rutinan Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah sekorwil Malang Selatan insyaallah bertempat di korwil Pagak tanggal 10 Mei Ahad depan malam Senin, bertempat di Musola Baitus Salam Dusun Pagak dari Pasar Pagak ke selatan sekitar 500 meter. Insyaallah semoga kita tidak ada halangan dan insyaallah akan dihadiri oleh khadimul majlis. Dan juga kami umumkan rutinan Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah malam Ahad yang akan datang bertempat di Desa Jogosalam Kecamatan Gondang Legi, tepatnya di Masjid Baitus Salam Desa Jogosalam Kecamatan Gondang Legi. Insyaallah semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengikuti daripada majelis-majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita dengarkan majelis taklim yang akan diasuh langsung oleh Al-Mukarram Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Mustafa bin Ali Al-Hinduan, pimpinan Majlis Maulid wa Ta'lim Al-Abrar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah yang saya hormati para habaib, anak cucu duriyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati pula para kiai, para alim, para tokoh masyarakat
para sesepuh bini sepuh dan juga pejabat pemerintah yang hadir, mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberi kesehatan panjang umur, sehat walafiah. Wabil khusus yang saya hormati yaitu Khadimul Majlis Riyadul Jannah Gus Rafiq Rafiqul Hamid bin Kiai Abdurrahim Sadili. Mudah-mudahan beliau ini, saya lihat Majlis Riyadul Jannah itu luar biasa. Majlis ini menjamur di kota Malang ini, memang Gus Rohim ini muhibbin, cinta kepada duriah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan penerusnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa meneruskan lebih dan lebih menggembirakan ayah beliau Gus Rohim, dan majlis ini mudah-mudahan selalu diridhai dan diridhai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang saya hormati pula kepada Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, dan kepada Kiai Haji Abdul Ghadir Syadili, Al-Habib Fakhri Fakhir As-Segaf, mudah-mudahan sesepuh-sesepuh kita Allah memberikan kesehatan panjang umur, sehat walafiah. Dan sangat banyak para habaib, para kiai, kalau kita mau sebut satu persatu, insya Allah banyak sekali. Tapi saya meskipun tidak menyebut, saya tidak kurang sedikit hormat kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan beliau semua diberi kesehatan panjang umur, sehat walafiah. Dan juga kepada segenap pengurus panitia penyelenggara Majlis Riyadul Jannah, Ustadz Irfan, Haji Nuril dan lainnya, mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberi semangat untuk mengadakan acara-acara yang semacam ini. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sampean semua yang hadir pada malam hari ini, pada siang hari ini, biasanya Riyadul Jannah niku bengi wak, jadi kula lali nih ya. Yang hadir pada siang hari ini, alhamdulillah, sampean ini betul-betul pecinta setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam katanya Habib Soleh, tadi malam itu Bib di Krebet, sekarang di sini. Nanti malam ada lagi Bib. Di mana Bib? Di rumahnya sendiri-sendiri ya. Alhamdulillah, sangat semangat. Mudah-mudahan sampean semua yang hadir, mudah-mudahan Allah memberikan sehat panjang umur, sehat walafiah, dijauhkan dari segala macam bala musibah, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Sebetulnya kalau tadi disebut-sebut Riyadul Jannah Al-Abror, kulo niku kok minder rasanya ini, karena Al-Abrornya mojok. Iki Riyadul Jannah apa? Kok disebut-sebut tok sih? Isin kula. Ini majelis yang hadir banyak Riyadul Jannah. Al-Qur'annya titik mek perwakilan-perwakilan. Aslinya Habib Mustofa tok Riyadul Jannah. Koyok ketok-ketokmu. Gabungan-gabungan mana? Yang banyak nih Riyadul Jannah. Al-Qur'an mojok-mojok di sana, Pak. Dikit. Ini majelis besar. Mudah-mudahan besar di bumi, besar di langit insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada siang hari ini kita semuanya berkumpul, yaitu tidak ada lain keinginan warga Sendang Biru, tujuan yaitu memperingati datangnya Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, saya tidak ingin panjang lebar. Isra yaitu Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Mi'raj yaitu Nabi diangkat oleh Allah dari Masjidil Aqsa
menembus langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke Sidratul Muntaha, itu namanya Mi'raj. Kejadian ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas ayat yang Allah mengabadikan dalam Al-Qur'an ini tentang perjalanan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan lafaz subhana, maha suci Allah. Kalimat tanzih, kalimat tasbih adalah at-tanzih. Kalimat untuk mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra. Kalau saro yasri siroyatan itu lazim. Tapi kalau asra yusri isra itu muta'addi dengan huruf jar. Kalau Allah menggunakan saro, Allah tidak menggunakan lafaz saro, menggunakan lafaz apa? Asra, maha suci Allah yang telah memberangkatkan. Kalau lafadznya menggunakan asra, berarti Nabi ini Isra dan Mi'raj bukan berangkat sendiri, tapi apa? Diberangkatkan. Siapa yang memberangkatkan? Allah. Tapi kalau Isra, Nabi berangkat sendiri, ya tidak mungkin. Kalau Nabi berangkat sendiri, Isra Mi'raj itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kalau kita melihat firman Allah, sangat mungkin Nabi berangkat Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menembus langit ketujuh, kembali lagi sampai ke Masjidil Haram, itu ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Kita percaya karena apa? Karena Nabi tidak berangkat sendiri, Nabi diberangkatkan oleh Allah. Nabi Muhammad ini makhluk secara akal. Kalau ada semut di sendang biru ini cerita, saya tadi dari alun-alun kota Malang. Kira-kira teman-teman semut yang ada di sendang biru ini percaya apa tidak percaya? Tidak percaya. Ada semut di sendang biru, semut sendang biru cerita, saya barusan dari alun-alun kota Malang. Kira-kira percaya enggak yang di sendang biru nih? Enggak percaya. Wong semut, jangankan dari alun-alun, semut dari belakang pentas ke depan pentas ini perlu waktu bulanan, kalau perlu tahunan kalau semut itu jalannya pelan. Tapi semut ini bilang, aku dari alun-alun kota Malang, bilang ini semut sendang biru. Secara akal tidak percaya. Begitu juga orang-orang kafir zaman dulu, zaman Nabi, di waktu Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, menembus langit pertama perlu waktu yang bertahun-tahun, langit kedua perlu waktu bertahun-tahun, sampai ke Sidratul Muntaha kembali lagi perlu waktu yang sangat banyak. Nabi mengatakan, aku tadi malam Isra dan Mi'raj. Bagaimana kata orang kafir? Muhammad ini gendeng lagi. Tidak percaya, jelas. Percaya atau tidak percaya? Secara akal
tidak percaya. Orang kafir pada waktu itu tidak percaya. Memang kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh dengan perjalanan normal, berangkatnya saja tidak salah itu mengatakan ulama 30 hari. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perlu waktu 30 hari berangkatnya saja. Pulangnya 30 hari, pulang pergi berarti perlu waktu 2 bulan. Belum naik ke langit pertama, belum lagi langit kedua, belum lagi langit ketiga. Perlu berjuta-juta tahun. Nabi Muhammad bilang, aku tadi malam Isra Mi'raj nembus langit ketujuh ketemu dengan Allah. Kata orang-orang kafir pada waktu itu, gendeng lain Nabi Muhammad ini. Tidak ada percaya. Yang percaya pertama adalah Sayyidina Abu Bakar. Ya kayak semut tadi itu. Semut tadi itu bilang, aku dari alun-alun kota Malang. Bilang sama teman-temannya yang ada di Sindang Biru secara akal, iki semut iki goblok. Cuman harus kita pikirkan, kalau semut yang kecil itu bisa saja, mungkin saja ke alun-alun kota Malang dengan syarat digowo mbek Pak Irfan nang Malang. Nunut motori Pak Irfan pas diparkir di sana, nunut gowo nang Malang. Teko Malang balik maneh tak sampai sehari semalam dateng. Aku dari alun-alun, ketok Mitra, ketok Gajah Mada, lihat alun-alun ono turis ini segala itu. Ah, baru percaya. Karena nunut sama yang lebih besar. Begitu juga Nabi Muhammad, bukan berangkat sendiri, bukan Saro, tapi Asro. Nabi Muhammad ini diberangkatkan. Siapa yang memberangkatkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Besar. Orang yang tidak mempercayainya, kalau bukan orang kafir, orang tersebut adalah orang munafik. Oleh karena itu, kejadian Isra Mi'raj ini betul-betul memang kejadian yang luar biasa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lanjut. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya lailan. Ini lafadznya. Kalau orang biasa ngaji kitab ilmu nahwu, lafadznya lailan itu menggunakan isim nakiroh. Isim nopo? Nakiroh niku nopo? Nakiroh itu anu bib sing digoreng, dijemur, dipipi niku bib. Isim nakiroh itu mempunyai makna umum. Allah tidak berfirman dalam firman-Nya al-lailata, bukan menggunakan alif lam ma'rifah, ndak, tapi menggunakan isim nakirah. Apa tujuannya? Fatankiruhu litaklili zamani litaklili muddati. Dinakirahkan lafaz tadi itu karena tujuan Allah untuk meringkas bukan satu malam, tapi diringkas sebagian malam. Nabi Isra Mi'raj ini bukan satu malam penuh, bukan dari jam 6 maghrib sampai terbitnya fajar, enggak, sebagian malam. Ulama mengatakan, ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu cuma 5 jam, ada yang mengatakan 3 jam, ada yang mengatakan 2 jam, ada yang mengatakan 1 jam, ada yang mengatakan filah boh, sangat sebentar, tidak lama. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1 jam. Bayangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menembus langit sampai ke Sidratul Muntaha, ada yang mengatakan 1 jam, secara akal tidak masuk akal. Ada yang mengatakan filah doh, sangat sebentar. Seberapa sangat sebentarnya? Dikatakan summa arudduhu minal arsh qabla an yabrudal. Nabi itu naik dari Mekah ke Madinah, menembus langit ketujuh, ketemu dengan para malaikat, ketemu dengan Nabi Musa, melihat surga, melihat neraka, melihat para malaikat yang masuk ke dalam Baitul Makmur, bertemu dengan segala macam. Itu Nabi dikatakan seperti orang tidur. Kalau sampean tidur, bangun dari tidur itu
biasanya bekas tidurnya itu anget, nopo ndak? Anget. Jadi Isra Mi'rajnya Nabi itu diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, menembus langit ketujuh, kembali lagi. Kalau sampean tidur, kembali laginya Nabi Muhammad itu bekas angetnya itu masih ada, tidak hilang, saking singkatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hebat Nabi Muhammad ini, Pak. Mangga no sampean niku maca selawat ngalor ngidul kemana saja diajak sama Gus Rafiq, diajak sama Habib Turrahman. Wis enggak usah kesel, enggak usah mikir kesel wis. Penting sing aku jawab, yang penting banyak jamunya, nggih. Nek kurang jamu nih sampean dengkeen sampean. Itu tadi saya lihat jamaah hadir kayak ada yang minum beras kencur. Waduh. Modelnya mantan anyar itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat Nabi Muhammad hebat, berarti orang istimewa ini Nabi Muhammad. Isra Mi'raj Nabi ini memakan waktu yang singkat, tidur sebentar, bangun hangatnya belum hilang, sudah nyampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu arti daripada kegunaan Allah menggunakan lafaz isim nakirah pun singkat mawon. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tidak akan saya bahas satu persatu lafadznya. Allah memberangkatkan Nabi Muhammad dari masjidil haram, masjidil aqsa. Tujuan Allah menunjukkan kebesaran, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir daripada ayat tersebut Allah mengakhiri innahu huwas sami'ul basir. Ulama ahli tafsir, mobil itu kuncinya dimatikan. Ulama ahli tafsir mengatakan innahu, okay, dhamirnya ini kembali kepada Allah. Innahu, sesungguhnya Allah as-sami, maha mendengar. Al-Basir, maha melihat. Itu ulama ahli tafsir juga ada yang mengatakan innahu dhamirnya ini kembali kepada abdihi, kembali kepada all, kembali kepada all. Kenapa kembali kepada Allah? Innahu, sesungguhnya abdihi Nabi Muhammad as-sami, hebat pendengarannya. Al-Basir, hebat penglihatannya. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan hebat pendengarannya? Kenapa Nabi Muhammad dikatakan hebat penglihatannya? Karena belum ada makhluk, mulai Allah menciptakan belum ada makhluk yang bisa mendengar langsung kalamullah dan bisa langsung melihat zat Allah subhanahu. Hebat Nabi Muhammad itu. Nabi Musa cuma bercakap-cakap, kalimullah, bercakap-cakap dengan Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad berbicara dengan Allah dan memandang langsung zat Allah. Kalau yang mimpi Nabi banyak, kalau yang mimpi para wali banyak, tapi memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala secara zatnya yang dilihatkan oleh Allah, ini orang-orang pilihan hadirin hadirat, utamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad tuh hebat, bisa melihat Allah, bisa memandang Allah, dan bisa langsung mendengar kalamullah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sampean tahu Nabi Musa? Nanti kenal Nabi Musa? Ketemu di mana? Al-Qur'an. Hah? Sedang biru sih kenal ayo sampean. Nabi Musa itu mempunyai pangkat kalimullah, bercakap-cakap langsung dengan Allah. Di waktu Nabi Musa itu mendengarkan kalamullah, Nabi Musa merasakan nikmat yang luar biasa. Kata Nabi Musa, "Ya Allah, setelah aku mendengarkan firman-Mu ya Rabb, terasa kenikmatan dalam hatiku ya Allah. Maka aku berharap ya Allah." Apa yang diharap oleh Nabi Musa setelah mendengarkan kenikmatan kalamullah? Nabi Musa berharap, meminta kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, arini andur ilaik,
Ya Allah, arini andur ilaik. Ya Allah, aku ingin memandang zat-Mu ya Allah. Suaramu saja sudah aku merasakan nikmat kebahagiaan dalam hati, apabila apalagi memandang zat-Mu ya Allah. Akhirnya bagaimana kata Allah di waktu Allah mengomentari Nabi Musa? Kau ingin melihatku wahai Musa? Akan aku beri kesempatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah akan memberi kesempatan kepada Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa? Di waktu Allah Subhanahu wa taala bertajalli. Di waktu Allah Subhanahu wa taala bertajalli menunjukkan zat-Nya kepada Nabi Musa, sedikit saja keluar nur dari zat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa tidak mampu untuk melihatnya. Nabi Musa pingsan dan tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi kemampuan adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabinya siapa ini? Nabinya sampean semua ini. Sing jemur-jemur dari tadi ini. Sampean untung punya nabi istimewa. Mudah-mudahan sampean semua disyafaati oleh Nabi Muhammad dan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Singkat saja. Setelah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Nabi menembus langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ketujuh. Setelah Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha bersama Malaikat Jibril, singkat saja cerita, Nabi Muhammad akan masuk ke Hadrah Al-Ilahiyah. Nabi Muhammad memasuki Al-Hadrah Al-Ilahiyah, masuk ke sana Nabi Muhammad sendiri, Malaikat Jibril izin. Ya Muhammad, ya Rasulullah, saya sampai di sini saja. Saya tidak bisa ikut langsung terus sama sampean karena ini bukan kelas saya. Bagaimana kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, ayo ikut wahai Jibril. Bagaimana jawaban Malaikat Jibril? Ya Muhammad, kalau aku ikut, aku melangkah satu langkah saja wahai Muhammad, ya Rasul, terbakar aku wahai Nabi. Tidak berani Nabi Muhammad, tidak berani Malaikat Jibril alaihissalam. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Nabi Muhammad berjalan sendiri menuju bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pun ini Malaikat Jibril sudah tidak berani. Malaikat Jibril sudah tidak berani, dan ini tempat-tempat inti dan tempat-tempat khusus bagi makhluk pilihan Allah Subhanahu yang paling hebat. Yang paling hebat di waktu Nabi berjalan sendiri. Di waktu Nabi berjalan sendiri, ternyata Malaikat Jibril, malaikat yang paling agung, tidak berani masuk. Manusia yang lain tidak ada. Ini berjalan sendiri, ternyata Nabi Muhammad di tengah-tengah perjalanan sebelum berjumpa Allah, Nabi Muhammad melihat ada tiga bayangan. Nabi Muhammad melihat ada tiga bayangan. Nabi Muhammad heran, ini makhluk yang bagaimana ini? Malaikat Jibril saja sudah tidak berani masuk ke dalamnya. Ini makhluk macam apa? Makhluk seperti apa? Malaikatkah ini? Jinkah ini? Manusiakah ini? Padahal manusia dan para malaikat, bahkan Malaikat Jibril pun sudah tidak berani untuk masuk, takut terbakar. Nabi kok melihat ada tiga bayangan? Akhirnya Nabi bertanya kepada bayangan ini, "Man antum?" Bayangan ini ditanyakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Siapa kamu?" "Siapa kamu?" kata Nabi. "Apakah kau manusia, jin, malaikat?" Ini menjawab, "Kami adalah manusia ya Rasulullah yang mempunyai tiga sifat. Aku adalah manusia ya Allah yang mempunyai tiga sifat." Akhirnya ditanyakan, "Siapa engkau?" Lihat ini hadirin hadirat.
tidak ada makhluk yang mempunyai sifat yang paling tinggi melebihi tiga sifat ini, hadirin hadirat. Malaikat sudah tidak berani. Ini manusia model apa? Tiga sifat yang bagaimana ini? Sehingga kedudukannya berada di kedudukan yang sangat tinggi. Akhirnya ditanyakan sifat apakah tiga sifat itu? Dikatakan orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi ini yaitu yang pertama. Oke. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan orang yang mempunyai tiga sifat yang agung ini nantinya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yaitu orang yang mempunyai sifat yang sangat agung ini yaitu rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Ini yang pertama, orang yang sangat agung. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Hatinya selalu rindu dengan masjid. Ini kedudukannya tinggi, hadirin hadirat. Urusan Jumatan ae, sampean hadir Jumatan niku. Biasane ono apa? Hadir pertama apa ngenteni iqomah? Hah? Ngenteni iqomah kadang sik cangkruan, rokokan. Hatinya selalu merindukan masjid, kalau ada di rumah ndak kerasan. Kalau sumpek ada masalah bukan main-main rekreasi ndak, di masjid baca Al-Qur'an. I'tikaf. Orang yang seperti ini adalah orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, kalau kita bahas tentang dalil kemuliaan keistimewaan masjid sangat banyak. Yang kedua. Yang kedua yaitu dikatakan orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, wa rajulun lisanuhu rabbun bidzikrillah. Yang kedua yaitu orang yang lisannya selalu basah digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, subhanallah. Nangis terus, lisannya selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang mempunyai kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu orang yang tidak pernah membentak orang tuanya. Orang yang tidak pernah melotot matanya kepada orang tua. Anak yang berbakti kepada orang tua. Ini orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Saya tanya sama sampean sekarang. Sampean sama temen dibanding sama orang tua sampean lebih manut mana? Jujur, konco mbek wong sepune sampean manutan ten sinten? Jujur. Lek dikongkon orang tua, kalau disusul disuruh orang tua sama disuruh teman, diajak teman, manut mana kira-kira? Hah? Konco isi jelas. Kalau sampean disuruh Habib, disuruh Habib sama disuruh orang tua lebih nurut mana? Habib. Disuruh guru sama orang tua lebih manut mana sampean? Orang tua. Kalau sampean dimarahi guru sampean sama dimarahi orang tua sampean, mana yang sampean dengarkan? Kalau orang tua bukan didengarkan, lek wong tuane nyeneni diseneni bisa, tapi lek guru itu yang bahaya. Orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang tidak durhaka kepada orang tua, tidak pernah melotot matanya kepada orang tua, tidak pernah membentak-bentak kepada orang tua, orang yang semacam ini yang sangat mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di zaman sekarang ini krisis birrul walidain, krisis anak bakti kepada orang tua. Ini di zaman sekarang. Iya.
Ya. Oleh karena itu, hadirin hadirat, kita semuanya tiga hal ini kalau bisa dibawa pulang untuk diamalkan. Yang pertama, hendaknya hati kita ini harus selalu merindukan masjid. Yang kedua, bibir selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu jangan sampai durhaka kepada orang tua. Inti daripada acara ini yaitu setelah Nabi Isra Mi'raj, intinya kita jangan sampai meninggalkan sholat lima waktu. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini, karena waktunya sudah agak malam, takutnya nanti tidak sholat asar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat untuk saya dan manfaat untuk sampean semua. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan panjang umur, sehat walafiat. Manfaat apa yang kita amalkan, mudah-mudahan semuanya diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.